Jadwal Super Big Match antara Chelsea versus Manchester City dalam jadwal Liga Inggris 2020-2021 pekan ke-17 akan dihelat di Stadion Stamford Bridge, London pada Minggu 3 Januari 2020 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang dapat disaksikan melalui live streaming Mola TV, tim tamu Manchester City bakal kehilangan 5 pilarnya lantaran positif COVID-19. Kami memiliki 5 pemain keluar. Sekarang, kasus pertama adalah 2 pemain dan 2 staf, dan kemudian 3 pemain untuk kedua kalinya, tutur pelatih Manchester City Pep Guardiola. Diketahui, 2 pemain yang awal terpapar adalah Kyle Walker dan Gabriel Jesus. Namun, Pep enggak menyebutkan 3 pemain lainnya. Saat ini, baik Chelsea maupun Manchester City sama-sama mengantongi 26 poin di klasemen Premier League. Namun, demikian, The Citizen punya selisih 2 laga lebih sedikit ketimbang The Blues. Skuad besutan Pep Guardiola baru memainkan 14 laga dan duduk di peringkat ke-8, sementara tim asuhan Frank Lampard sudah bermain sebanyak 16 laga dan menempati peringkat ke-5. Jika sanggup menuai hasil maksimal dalam laga pekan ini, kan The Citizen untuk merangkap papan atas bakal terbuka lebar. Apalagi Kevin De Bruyne dan kolega tengah dalam moral bertanding yang bagus. Hingga saat ini, Manchester City tercatat tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi. Sebaliknya, The Blues belum menunjukkan konsistensi dalam 5 laga terakhir. Dalam periode tersebut, mereka hanya mendulang 1 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali menelan kekalahan.